بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, iman, sehat, dan waktu luang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akhlakul karimah, yaitu al-amanah (sifat amanah) atau perbuatan amanah yang dilakukan oleh seorang Muslim. Amanah adalah suatu beban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan, dan yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya di muka bumi ini, setiap hamba masing-masing mereka memikul amanah. Ada amanah yang besar dan ada amanah yang tidak lebih besar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita memikul amanah ini. Ini merupakan fadlu minallah. Keutamaan dari Allah. Yang mana balasannya telah Allah persiapkan kepada hamba yang bisa memikul amanah yang bisa menjaga amanah dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Hukum menjalankan amanah itu wajib. Kewajiban ini yang Allah wajibkan kepada kita harus kita jalankan. Dan amanah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah yang pertama, amanah memikul agama ini. Amanah menjalankan semua konsekuensi dari agama ini. Amanah menjalankan perintah Allah dan amanah menjauhi larangan Allah taala. Amanah ini telah Allah berikan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Allah tawarkan kepada mereka. Allah tawarkan apakah mereka mau mengambil amanah ini sebagai tawaran untuk mereka. Namun langit bumi dan gunung-gunung semua menolaknya. Karena apa? Karena begitu berat memikul amanah ini. Yang mana setiap orang memikul amanah ini harus menjalankan setiap konsekuensinya. Sebagaimana yang Allah taala firmankan dalam surat Al-Ahzab Allah katakan innallaha Allah katakan Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas an bil adli. Inna na'ima ya'idukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Allah katakan dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu agar menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Dan jika kalian memberikan hukuman di antara manusia, maka berhukumlah dengan dengan adil. Sesungguhnya Allah taala memberi nasihat kepada kalian dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah dengan baik dan benar dan dengan adil. Bukan hanya sekedar menyampaikan amanah kepada pemiliknya, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memberikan amanah itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam kitab dan Rasul tentukan dalam As-Sunnah. Yang kedua, amanah ini merupakan perintah Rasulullah SAW. Rasul perintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada para pemilik atau kepada orang yang kita berhak sampaikan amanah itu kepadanya. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adil amanata ila man tamanak wala tahun man khanaka. Al hadis Rahutirmidi Rasul bersabda Adil amanah ilamani tamanaka. Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah. Wala tahun Dan jangan berbuat khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dalam hadis ini, Rasul memerintahkan kepada kita bahwa wajib bagi seorang muslim untuk menyampaikan amanah kepada orang yang memberinya amanah. Kepada orang yang meminta tolong kepadanya untuk menyampaikan amanah atau menyimpan amanah. Dan jangan pernah seorang muslim itu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatinya. Karena tidak boleh seorang muslim membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun ada temannya, saudaranya pernah mengkhianatinya, maka seorang muslim tidak boleh membalas khianat itu dengan sikap khianah. Dengan ini, setiap muslim harus memiliki sifat amanah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah maratibu adail amanah. Tingkatan-tingkatan kita dalam menjaga atau menyampaikan amanah. Tingkatan yang paling tinggi dalam menyampaikan amanah adalah kita menyampaikan amanah atau menunaikan amanah yaitu aga, yaitu amanah agama yang Allah Taala bebankan kepada kita agama Islam itu merupakan amanah ketika seorang Muslim menyatakan dirinya sebagai Muslim dan menyatakan dirinya sebagai mukmin ketika dia mengucapkan kalimat ashadu as alla ilaha illallah wa ashadu as anna muhammadar rasulullah maka pada saat itu juga sudah mulai amanah agama dia pikul yang harus dia jalankan. Amanah ini pernah Allah taala tawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung tapi mereka menolak amanah tersebut karena begitu berat konsekuensinya. Sebagaimana Allah taala firmankan dan dalam surat Al-Ahzab surat al Allah taala katakan inna aratna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal Fa'abayna ayyahmilnaha Wa ashfaqna minha Wa al-insan Innahu kana jahula Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya kami Pernah menawarkan amanah ini Kepada tujuh lapis langit Kepada bumi Dan kepada gunung-gunung Fa'abayna -gunung. ayyahmilnaha dan mereka tidak mau memikul amanah tersebut. Wa asfaqna minha dan mereka merasa takut akibat dari tidak menjalankan amanah tersebut. Wahamalah hal insan, maka tiba-tiba manusia mau memikulnya. Innahu kana jahula. Maka Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya sifat manusia adalah zaluman, zalim, dan jahula, dan bodoh. Ini merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Kita lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala menawarkan amanah agama dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Allah Ta'ala tawarkan kepada gunung-gunung, kepada langit, kepada bumi, tapi tidak ada satu pun mereka yang mau memikul amanah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gunung, bumi, dan langit adalah hamba Allah yang berilmu. Mereka tahu apa konsekuensi amanah tersebut. Mereka tahu apa akibat jika mereka tidak menjalankan amanah dengan baik maka tiba-tiba amanah agama tersebut diberikan oleh diambil oleh manusia sehingga manusia semenjak lahir semenjak dia balir dia wajib memikul amanah menjalankan amanah yaitu yaitu amanah agama yang mana dia wajib menjalankan segala kewajiban dalam agama dan dia wajib meninggalkan segala larangan yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua yaitu amanah. Yang kedua adalah amanah dalam menjalankan hak Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan Allah Taala juga memiliki hak atas manusia. Yaitu hak Allah berdasarkan yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hadis dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Muad bin Jabal, ya Muad Ahal tadri ma Allah ala ibad wa ma ibad ala Allah wahai Muad apakah kau ketahui apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Ta'ala maka Muad bin Jabal mengatakan Allah Rasulullah alam kemudian Rasul bersabda fa inna haqqallahi ala ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an wa haqqul ibad ala Allahi ala man bihi Yaitu hak Allah kepada hambanya adalah agar hamba beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan tidak berbuat sekutu kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Dan hak hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak berbuat sekutu, berbuat syirik kepadanya. Inilah hak yang kedua hak yang Allah Ta'ala wajibkan, hak yang Allah Ta'ala miliki, hak milik Allah yang wajib ditunaikan atau dilakukan atau diberikan oleh seorang hamba. Yang ketiga adalah hak agama atau hak amanah agama atau hak amanah dalam menjalankan ilmu. Ya, ilmu yang kita timba, yang kita pelajari setiap hari, itu memiliki amanah. Itu semua adalah amanah. Setiap hari kita belajar ilmu, apakah dengan belajar di majelis ilmu atau kita belajar dengan membaca buku-buku ilmiah, ilmu yang kita dapat itu merupakan amanah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis dari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu "Baliru anni walau ayah." Sampaikanlah tentangku, sampaikanlah hadis dariku, kata Rasulullah, walaupun satu hadis. Artinya apa? Artinya setiap Muslim, ketika mendapatkan ilmu dari hadis Rasulullah SAW, maka wajib dia sampaikan kepada orang lain berdasarkan kemampuan masing-masing. Maka ilmu yang ia miliki, di samping wajib dia lakukan dan dia kerjakan serta amalkan, di samping itu dia wajib pula untuk menyampaikannya kepada orang lain. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City terletak di Jalan Ciater Raya nomor 48 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City memiliki lahan seluas 1,2 hektar. Dengan gedung lima lantai yang megah, memiliki banyak fasilitas bermain anak seperti lapangan basket, lapangan futsal, masjid bertingkat tiga lantai nan megah yang berkapasitas kurang lebih dua ribu orang. Di halaman masjid juga terdapat tempat wudhu di bawah pohon yang rindang yang dihiasi dengan taman-taman kecil. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, infokus, CCTV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Semoga Allah mudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian, menyampaikan amanah yang keempat adalah yaitu amanah kepemimpinan pemimpin adalah orang yang memikul amanah begitu besar. Apakah pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, atau pemimpin negara yang lebih tinggi, masing-masing mereka memikul amanah yang begitu berat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendengar Rasul bersabda Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Rasul bersabda ya setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanyakan atas apa yang kalian pimpin Dan imam pemimpin adalah tanggung jawab memiliki amanah, tanggung jawab, dan dia akan ditanya pada hari kiamat atas apa yang dia pimpin. Setiap manusia adalah pemimpin, pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi masyarakatnya, pemimpin bagi negaranya. Semakin besar kedudukan kepemimpinan tersebut, maka semakin besar amanah yang dia pikul. Termasuk seorang imam, imam solat, imam solat yang menjadi imam pada sholat wajib, pada sholat berjamaah, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya sebagai pemimpin solat. Yang kelima adalah, yaitu amanah diri sendiri dan keluarga, yang mana seorang muslim ketika sudah menikah maka dia memikul amanah baik amanah terhadap dirinya sendiri dan amanah terhadap keluarganya yang harus ia jaga sebagaimana yang Rasul sabdakan wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi dan seorang laki-laki dalam keluarganya merupakan pemimpin dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya tersebut setiap perbuatan anaknya, setiap perbuatan istrinya, apa yang dialami oleh anaknya atau istrinya, sang bapak sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat atas apa yang terjadi pada orang-orang yang dia pimpin. Yang keenam adalah amanah yang kita pikul yaitu amanah anak-anak kita, al-awlat. Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita itu merupakan nikmat dari Allah taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu ada tanggung jawab amanah di sana. Yang mana seorang muslim harus menjalankan amanah ketika Allah taala memberikan anak apakah satu atau lebih dari satu setiap, an setiap setiap anak yang diberikan. Semakin banyak anak yang Allah berikan kepadanya semakin berat pula amanah yang dia pikul atau sang bapak pikul. Maka kewajiban sang bapak adalah untuk mendidik anaknya bagaimana agar bisa menjadi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mengajarkan anaknya, membimbing anaknya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terutama menjalankan sholat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya Rasul bersabda Muru awladakum bisalah Wahum abna'u Sab'i sinin Wadribuhum alaiha Wahum abna'u asri sinin Wafarik, Wafariku Bainahum fil madaji Yaitu al hadis Rauh Bukhari dan Muslim Rasul bersabda Perintahkanlah anak-anak kalian Untuk sholat Ketika usia mereka tujuh tahun dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka meninggalkan sholat pada usia mereka sepuluh tahun dan pisahkanlah ranjang mereka antara laki-laki dan perempuan ketika usia mereka sepuluh tahun dan ini merupakan amanah ini salah satu contoh Rasulullah SAW membimbing umatnya bagaimana seorang bapak memikul amanah dan mendidik anaknya dengan baik dan menjalankan amanah dengan baik, terutama ibadah sholat yang kita kerjakan sehari semalam. Kemudian yang ketujuh adalah amanah ad amanah darah yang kita miliki. Setiap darah yang kita miliki dalam diri kita atau dimiliki oleh saudara kita maka kita harus jaga dengan baik amanah itu darah tersebut agar jangan sampai tumpah baik tumpah dari diri kita atau tumpah eh, darah saudara kita sehingga seorang muslim harus menjaga darah darahnya sendiri dan juga harus menjaga darah saudaranya tidak boleh ditumpahkan darah dirinya atau darah saudaranya kecuali dengan dengan alasan yang benar Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim al muslim adalah yaitu hamba yang orang-orang sekitarnya kaum muslimin merasa aman dari lisannya dan dari tangannya dan orang mukmin adalah yang bisa menjaga darah orang lain dan harta orang lain seorang mukmin dikatakan mukmin yang baik adalah orang yang bisa menjaga darah saudaranya dan bisa menjaga harta saudaranya serta bisa menjaga wibawa dan kehormatan saudaranya sehingga darah dan harta dan kehormatan itu merupakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum mukminin, agar kita saling menjaga di antara kita. Jangan sampai darah tertumpah, dan jangan sampai harta dirampas dengan cara yang salah, dan jangan sampai wibawa atau kehormatan seorang Muslim diinjak-injak oleh saudaranya. Yang kedelapan adalah menjaga amanah yaitu amanah kemaluan. Setiap manusia Allah Ta'ala berikan kemaluan itu tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah dan agar kita bisa memiliki keturunan. Memiliki keturunan itu merupakan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, Taz tazawadu al walud al wadud fa inni mukatsirum bikum umama yaumil qiyamah Rasul bersabda menikahlah dengan wanita yang yang banyak peranakannya yang subur rahimnya dan yang memiliki rasa cinta yang tinggi karena Rasul sangat berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat artinya seorang muslim hendaknya memiliki banyak keturunan Semakin banyak keturunan, maka semakin kuat Islam dan semakin banyak pahala bagi bapaknya jika bapaknya menjalankan amanah yang baik, sehingga menjaga kemaluan itu merupakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib menjaga kemaluannya, dan tidak boleh dia meletakkan meletakkannya kepada tempat yang salah sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ia berkata minal amanah anal mar'ata minat ala farjiha. yaitu salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita adalah yaitu seorang perempuan menjaga kemaluannya dengan baik dan bukan hanya perempuan laki-laki juga menjaga kemaluan dengan baik tidak dia perlihatkan kemaluannya atau yang pada hari kiamat hamba masing-masing hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan itu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al Isra ayat 36, Qala Allah Taala, "Wala taqfu ma laisalaka bihi ilmun. Inal sam'a wal basara wal fuada kullu kullu ulaika kana anhum mas'ula." Ya, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Jangan kita berbuat sesuatu yang yang tidak ada ilmu, yang tidak kita miliki ilmu di dalamnya. Karena apa? Karena pendengaran, penglihatan, serta hati yang kita miliki semua akan Allah Ta'ala mintai bertanggung jawabannya pada hari kiamat. Apa yang kita ucapkan, kita tanggung jawab. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan dalam hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah taala pada hari kiamat. Dan yang ke-10 adalah kita menjalankan amanah usia dan harta. Usia yang kita miliki, harta yang kita miliki itu semua adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, kepada seorang hamba yang mana harus kita jaga dengan baik amanah usia dan amanah harta itu. Yang mana harta dan usia itu akan Allah Ta'ala mintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW La tazulu qodama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah al hadis Ar rawahu abu daud wa tirmizi wa imam ahmad dan disahihkan oleh syekh albani rahimahullah. Rasul bersabda la tazula qadam 'abdin yawmal qiyamah tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali sampai dia ditanya tentang apa? Tentang usia. Dan tentang usia untuk apa dihabiskan selama di dunia. Kedua tentang ilmu. Apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya. Harta dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa digunakan harta tersebut. Dan yang keempat adalah Allah menanyakan tentang diri jasad atau tubuhnya untuk apa dia gunakan tubuhnya semasa dia hidup dan pertanyaan ini adalah pertanyaan bagi setiap hamba yang Allah hisap pada hari kiamat yang mana seorang hamba akan tanggung jawab setiap apa yang dia miliki apakah itu usia atau harta atau tubuhnya atau bahkan ilmu yang dia tuntut itu merupakan amanah yang harus dia jalankan dengan baik dan benar. Kemudian, yang ke-11 adalah amanah kesehatan dan waktu luang. Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, Allah Ta'ala berikan hambanya waktu luang. Itu merupakan amanah, bukan main-main. Hamba sehat memiliki kesehatan, dan hamba memiliki waktu luang. Itu bukan main-main, itu adalah amanah yang Allah berikan, dan setiap waktu yang kita lalui dengan dengan sehat tubuh kita dan setiap ya apa yang kita kerjakan dengan kesehatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah saw nikmatani marbunun fihi ma katsiru minan nas as-sihhatu wal farab dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan nikmat ini merupakan banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Allah berikan nikmat ini bukan main-main. Jangan sampai manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Sehingga manusia menganggap nikmat ini adalah ujian dari Allah taala. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat yang sangat sederhana di mata kita tapi begitu bes besar dan begitu berat kita memikul amanah dua nikmat ini: nikmat kesehatan dan waktu luang. Setiap waktu luang, setiap kesehatan yang kita miliki, maka kita gunakan dengan baik dan benar, dan kita gunakan untuk manfaat diri kita atau umat. Yang terakhir adalah eh, kita menyampaikan amanah, yaitu rahasia-rahasia kaum Muslimin, terutama rahasia antara suami istri. Suami diberi nikmat oleh Allah berupa istri yang soleh. Wanita diberi nikmat oleh Allah berupa suami yang soleh itu harus disyukuri. Setiap rahasia yang dimiliki oleh istri dan setiap rahasia yang dimiliki oleh suami, maka sepasang suami istri tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain. Ini merupakan amanah yang cukup kuat dan cukup berat dan cukup besar yang dipikul oleh seorang suami atau istri yang mana pasti mereka memiliki amanah-amanah atau memiliki rahasia yang harus mereka sembunyikan. Yaitu berdasarkan hadis dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam inna min amanati inda Allah qiyamah limra'atihi bil hadis Watuf di roha. amanah yang paling berat yang Allah tanyakan pada hari kiamat di antara sekian amanah yang berat adalah pada hari kiamat yaitu seorang laki seorang laki-laki yang menyampaikan ucapan kepada istrinya dan sang istri menyampaikan ucapan cerita kepada sang suami dan itu merupakan amanah dan kedua itu tidak boleh Menyebarkan amanah itu kepada orang lain, terutama amanah-amanah atau rahasia-rahasia yang berkaitan dengan kepribadian istri atau suami, maka istri dan suami harus menjaga amanah itu. Tidak boleh dia menyampaikan kepada orang lain kecuali kepada orang yang bisa memberikan solusi yang baik kepada keduanya. Jika keduanya mendapatkan masalah, apakah masalah kesehatan atau masalah yang lainnya? maka baru dia boleh menyampaikan rahsia itu dengan ma'ruf dan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kebutuhan aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا